ini. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamal Yeti. Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan, amin. Oke cuy, jadi di video kali ini gua bakalan buatin tentang requestan kalian. Nah kemarin gua lihat ada yang komen, ada yang request kalau dia tuh suruh buat bagaimana cara menaikkan KD di season ini. Nah, gua bakalan kasih tips tips dari gua nih ya. Ini versi gua bagaimana cara menaikkan KD di season ini itu dengan mudah. Nah, jadi sebelum itu buat teman-teman jangan lupa di support gua terus supaya gua tambah semangat untuk kedepannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya, dan kalau kalian mau dapat notif saat gua upload video terbaru, jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya juga ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja bahas yang pertama sekali, bagaimana cara menaikkan KD. Nah, jadi di sini yang pertama sekali gua merekomendasikan tempat yang sangat barbar yang pas banget buat menaikkan KD, yaitu Nusa. Nah, Nusa ini adalah salah satu map yang rame banget gitu ya kan. Barbar banget di salah satu tempat yang sering gua turun di Skyn Center. Nanti gua bakalan kasih tahu videonya. Gua ngepush KD juga sih, enggak ngepush sih. Ya gua main biasa, tapi dengan gua main di Nusa nih KD gua tuh naik gitu guys. Dan gua ngekill 14 di Nusa satu match, dalam satu match gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pakai skill juga, dan gua recommended buat kalian pakai yang merah ini sih guys. Ini nih merah ini. Soalnya pas kalian nembak musuh, nanti dia bakalan kebantu arah musuh itu selama 5 detik gitu. Posisi musuh selama 5 detik kalian tahu gitu setelah kalian ngehit dikit gitu ya kan. Nah, itulah yang sering gua lakukan gitu untuk naikkan KD. Nah, jadi tempat-tempat manakah yang sering gua turun ya? Jadi yang sering gua turun itu di Skyn Center, dan juga di satu lagi tuh dekat Skyn Center. Apa dah? Lupa namanya, pokoknya itu dua tempat itu yang sering gua turun gitu ya kan. Nah, selanjutnya gua tuh sering juga main di Livik gitu. Nah, di Livik gua sering turun di Groundhouse, di Power Plant, dan juga e-sport gitu, e-sport. Nah, di situ rame banget gitu ya kan. Jadi kalau gua gameplay di Livik ntar kelamaan. Jadi gua gameplaynya di Nusa ya ntar ya. Dan kalau di Arangel, kalian ini harus sabar sih, cari musuh pun lama. Tapi beda dengan Nusa ataupun Livik, itu kita kayak barbar gitu guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau naikkan KD, ya gua saranin main Nusa atau Livik aja sih. Dapat musuhnya cepat, ngekillnya pun enak gitu kan. Kita nggak perlu cari musuh udah tembak-tembak gitu. Nah, itu tips dari gua menaikkan KD ya. Selebihnya pada skill kalian sih, tergantung pada kalian sih. Untuk tips ya, gua udah sering kasih di video-video sebelumnya, kalian bisa cek aja. Dan kita langsung aja tuh tips dari gua, map yang sering gua main buat naikin KD. Oke, jadi kita langsung aja gas ke Nusa ya guys ya. 14 kill gas ke. Jangan lupa di subscribe, oke? Dan di like juga nih. Gas aja langsung, gas. Ini salah aku. Mati lagi nanti jadi konyol. Enggak. Nah. Enggak. Yang ini beda nih. Senjatanya kayak Allah. Mark the location.
Sini bang, sini bang. Poin dulu coy. Ratakan. Ketika mau difokus, diaktifin, disitulah musuh kutar-katir. Thank you. Awesome. Dorong. Nggak mati lagi. Bawahnya. Help. Udah turun ke bawah dia. Di ini kah? Di rumahku kah? Help. Di rumahmu sih. Di mana? Lah, turun nomor 4 enggak di recall, enggak di repep. Nomor 3. Parah sih. Parah, Cok. Nomor 3 nya buta, Bang. Apa katanya? Nomor 3 nya buta katanya. Anjir, kan aku suruh tadi. Anjir. Ah, mau. Tadi berapa? Turun sini, banyak loot. Dua orang tuh yang di bawah tuh tadi. Anjir, ada orang itu. Batu ini. Watch out. Astagfirullah. Ya, Edan. Bang, awas di atas ada bang, di atas. Di atas, awas di atas ada, awas. Sini. Sini. Mark the location. Mana cover dari jauh. Bang, gara-gara bang. Enggak bisa. Help. Anjir mati nih. Ya. Tahu. Selamat menonton. Perang Vietnam. Bang, nih aku bang. Eh, mana pak? Mark the location. Help. Ya, bang, jangan ngapain ke sana, bang. Jangan turun deh. Tanya itu ada bom asap warna biru. Kirain apaan? Nih, lu nih ke atas, bang. Jangan di situ bahaya, cok. Udah dapet smoke. Abangnya jangan di revive tapi dikasih smoke. Biru ya. Revive sendiri gak ya? Biar apa tuh? Kill PM diri? Enggak. Sesat. Belum meninggal cu. Darah abangnya.
mana Steve? Awas di bawahnya ada putih ini. Terus masuk 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 masuk. Link kiri ya, link kiri. Headshot. Marked a location. Grab mobil ya bang. Udah. Santai, gua repair dulu. Sah, udah aja bang, ke zona aja bang. Nah, jemur. Awas. Gak bang. Marked a location. Hahaha. Set, kan aku bilang tadi chicken.